Salam jumpa kembali di channel kami, Tira Angel Nursery Channel. Hari ini saya mau membahas cara memperbanyak aglonema. Kalau saya pribadi jujur, untuk memperbanyak aglonema saya lebih yakin dengan cara potong pucuk. Pucuknya saya sungkup, bonggolnya saya tinggal. Ada yang pakai daun pancing, ada yang tidak. Tapi saya usahakan semaksimal mungkin ada daun pancingnya, karena kalau dia punya daun pancing, dia lebih cepat punya tunas baru. Nah, di sini saya mau menunjukkan beberapa aglonema saya yang dalam tempo 1 bulan, lebih 1 minggu 2 minggu, tergantung aglonemanya sih. Ada dia yang cepat, ada dia yang agak lama. Nah, kalau di sini saya ada beberapa yang agak cepat ya, yang saya bahas yang agak cepat di sini, dia menumbuhkan tunas baru. Itu salah satu membantu banget untuk memperbanyak aglonema kita. Dua, kalau kita memperbanyak dengan potong pucuk itu, tunas-tunas yang di sini dia lebih banyak menghasilkan tunas baru. Nih, ini aglonema Aniza saya ini ada 3 tunas baru. Ini Godzilla. Godzilla saya tunasnya 2. Ini Aniza induknya sehat ya, sudah sehat. Ini Red Sumatra sudah tumbuh tunas 1, sudah mekar, dia udah mau mekar. Nih, ini dulu potong pucuk nggak ada akar ini. Nih, Emerald Dragon. Nih saya potong pucuk.